proses pembuatan genteng tanah cetak. Lihatin bos. Iya. Iya. Enggak. Dikerik di mana? Sini aja. Ah. Iya, dikerik. Dibersihin. Siap. Bikin itu kotaannya itu. Iya. Kalau udah di sini tinggal jemur. Iya, siap. Ini taruhin minyak ke solar. Thank you.
Bu. Ini persiapan untuk pembakaran. Lokasi pembakaran genteng Pak Amir. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saya berada di tempat pembuatan genteng di desa mana Pak? Karangkepo, Kabupaten Boyolali, tempatnya di Kecamatan Sumbingan. Ya, di sini kualitas genteng ini sudah sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah, khususnya di area Solo Raya, dari mulai Sukoharjo, Solo, Klaten, Karanganyar, terus Sragen, bahkan di Boyolali sudah hampir seluruhnya menggunakan genteng Pak Amir. Ya, genteng ini dibuat dengan cara press, dengan sistem press begini, ya, di presisi. Ini adalah genteng-gentengnya bagus sekali, dan kebetulan saya siang sore hari ini saya dengan pemiliknya pabriknya, namanya Pak Amir, kita wawancara sebentar. Sudah berapa lama Pak Amir menjalankan profesi sebagai pencetak genteng ini? Sudah lama sekali, kan? Dari turun-temurun, dari simbah bapak sampai saya ya, sudah hampir 50 tahun ya. Berarti sudah dari generasi ke generasi, ya, untuk mencetak ini ya. Terus bahan baku tanah liat ini diambil dari mana? Ini dari Jaten Pak. Jaten. Mojosong. Oke, dari berarti dari daerah sekitar ya Pak. Sekitar ini bisa. Jadi bahan baku sudah ada dari daerah sekitar ya. Dan saya kira cukup mahal ini bahan bakunya. Ya. Tapi masih cocok ya Pak untuk dijalankan. Iya. Ya. Karena untuk satu genteng ini kalau sudah jadi harganya berapa Pak? Sekarang harganya Rp11.50. Rp11.50. Jadi harganya setiap seribunya Rp1.150.000 ya. Setiap 1000 genteng. Oke. Ini home industry UMKM yang menurut saya cukup menarik, dan kebutuhannya semakin hari semakin meningkat karena kebutuhan untuk apa itu perumahan, properti dan sebagainya tetap membutuhkan genteng, terutama genteng-genteng yang kualitas super seperti punyanya Pak Amir ini. Selamat sore, salam sukses. Sekarang para sabun, sabun, terus, di bawah, sampai ini.